something about them looks deceitful. Yeah, yeah, yeah. Jumpa lagi dengan saya, Jeremy Teddy. Kalau Anda belum ngopi, saya siap menemani Anda dengan ngopi darah hari ini. Dan kita mulai berita pertama tentang Bianca Lisa. Artis yang satu ini rencananya akan menikah tahun ini. Siapakah lelaki yang tertipu dengan penampilannya? Oh, oke. Okay. Kamu pagi-pagi gibah sendiri di sini ya. Orang ini, gibah ada temennya loh. Yeah. Oh gitu. Ini ngopi darah acara aku ini kan? Iya. Kan? Kenapa dia ya? Udah gitu ngebukanya acara sendiri lagi. Saya juga darah. Hei, darah dari tinggi. Mana? Oh, darah tinggi. Jadi teman ngopi sekarang hari ini aku ditemenin sama Bianca. Yeay. Ini kemana partnermu itu yang satu itu? Oh, dia liburan terus biar aja di liburan. Honeymoon. Dia kalau udah nempel sama laki gitu. Oh iya, iya. Suka lupa teman gitu. Pulang. Biasa, soalnya udah 4 tahun nyari laki gak dapet. Oh iya, bener. Jadi bikin yang ini. Iya, makanya. Iya, iya. Kamu kapan? Oh ya Allah doain ya. Laki tahun ini. Ya Allah, lakinya dulu. Loh, itu Rian. Ya udah, itu adalah cara dia ngedeketin kamu. Loh, mana mungkin? Kita kan murid. Mas Jeremy, kita pengen ngobrolin tentang acara-acara TV zaman sekarang kali ya. Oke. Kan Mas Jeremy udah berapa tahun sih di dunia kayak gini? 25 tahun. Di dunia hitam maksudnya. Oh enggak, itu dulu. Di dunia kayak gini 25 tahun. Oh ya ampun, luar biasa. Wow. Nah, Mas Jeremy kan udah ngerasain news anchor sama presenter entertainment. Di dunia entertainment ya, yeah. Okay. Yang hiburan biasa-biasa aja variety gitu. Show nah, gitu. Nah, itu lebih enakan mana syuting? Ngerjainnya? Oh, mengerjakannya? Iya, menjalaninya lebih enakan mana? Lebih kamu enjoy, enjoy mana? Kalau aku jujur ya, kan passion saya dari kecil memang jadi news presenter. Itu dari kecil tuh tiap hari nonton berita tuh wajib. Emang dari kecil emang udah pengen nih pokoknya gua harus jadi kayak gini gitu. Tapi bagus ya, sukses ya. Senang lah. Alhamdulillah. Jadi dari SMP itu aku udah nonton berita, kayaknya gue harus jadi presenter. Tapi kalau dari honor, enakan mana? Udah lah jangan nyindir. Kan aku nanya ya. Iya. Kan jadi karyawan dengan jadi artis kan beda bayarannya. Gitu. Oh makanya kamu dari biz anchor akhirnya kamu menjadi presenter karena ininya, bayarnya lebih gede. Enggak juga sih. Ada atau karena nyaman aja sama dunianya ya kan? Enggak biasa, ada masalah internal. Oh masalah internal. Oh ya ampun. Lu kan juga sama. Tapi gue gak tau. Udah, itu masa lalu. Masa lalu. Udah nanti ceritain ya. Oke. Tapi kalau sekarang ada yang nawarin lagi jadi news anchor, mau lagi gak? Oh mau, kan bayarannya pasti lebih mahal dari yang lain-lainnya. Wow, iya, iya dong. Belum tentu juga. Ngarep. Nah, ini pasti bangku satu buat gua. Aduh, sorry nih, ganggu keseruan ngobrol. Lagi ngobrol ya? Kamu mendingan duduk di sini aja, ngapain? Emang ada temannya di sana? Mau lanjut atau gua cabut dulu nih? Sini. Halo teman-teman, apa kabar? Jangan deket-deket itu, ntar hati-hati kepincut. Halo. Sam, apa kabar? Selalu harus baik. Kemarin liburan akhir tahun kemana? Ke Jepang ya. Iya, ke Jepang. Aku udah punya tahu. Sekarang zamannya digital platform ya. Eh, gue follow lu loh. Gue follow lu tapi gue gak tahu. Karena gak dipublish, Karena dia udah seru sendiri. Oh, jadi dia gak lihat. Iya, iya. Sorry, juga. Jadi lu ceritain dong, jadi kemarin ke Jepang. Berdua aja sama anak gua. Itu gimana nih kalau misalkan ada cewek, masa gak ada sih? Kalau gue bilang ada juga gak ada. Gue bilang... Ada tapi masih belum mau serius ya? Belum dipublish. Belum. Atau mau komitmen. Masih mau cari-cari, Bo? Masih audisi. Iya. Masih audisi. Kamu paham banget sih. Kan babak penyisihan, babak pertama, kedua, ketiga. Dia pakai istilah basket kali aja. Salah satunya bentuknya kayak gini-gini gak? Masa bewokan? Ya masa miliknya yang gue sadarin Sam. Eling Sam. Kriterianya gimana sih Sam, emang Sam? Ah gue gak ada gitu-gitu. Harus yang suka olahraganya susah juga. Dia kan gak perlu nyari yang bisa ngurus anak, dia udah bisa. Iya. Bisa nyari duit, dia juga udah bisa. Bisa. Hati-hati lelaki yang mandiri itu biasanya kan lupain semuanya. Eh jangan, semua orang namanya kamu. Apa cewek mandiri juga sudah ngelupain? Oh udah. Dan semua orang sama kayak Anda, Pak. Udah asik sendiri kan. Gimana sih Sam yang suka olahraga juga kak? Atau yang seperti apa? Enggak, gue gak ada kriteria yang... Yang penting cocok yang, klik gitu ya. Yang penting seiman biar gak ribet. Ya, enggak sih gue... Beneran gue gak ada kalau lo tanya kriteria harus olahraga, rambut jadi, panjang pendek, okay, harus... Tapi gak ada. Enggak ada. Yang penting enak dilihat ya. Yang penting enak dilihat. Iyalah, yang penting perempuan juga kan. Yang penting perempuan. Oke, okay, berarti yang udah penting perempuan, enak dilihat itu dua, oke. Okay. Itu iya. Tapi anak lo siapa panggilnya? Sila. Sila suka
gak mungkin nanya-nanya gitu kayak. Udah 3 tahun kebelakang ini jadi nanya-nanya udah enggak lagi, paling juga. Tapi pernah nanya kayak, apa dia sering ketemu sama mamanya? Iya lumayan sering ketemu sama mamanya. Okay. Cuma kan hari-hari di gua. Iya loh. Oke, okay, teman ngopi ini seru banget tapi abis ini lu kasih tau ya, kasih tau. Abis ini bakalan dikasih tahu Semi lagi diketemu siapa sih? Oh, oke. Okay. Ngopi darah. Di ngambekin anak atau diserang haters? Oke. Okay. Jeremy Tetti, kerja lagi. Bentar tapi dipecat. Atau kerja lama tapi gak naik-naik jabatan?